Ya macam kau melengok sekarang ni memang tengah push untuk siapkan wiring di bahagian atas ni. Di atas ni. Jadi macam kau melengok tu. The famous guys pun turun sekali Zau buat atas ni panas-panas dengan apa? Dengan puasanya. Untuk makluman dekat sini Manjung ni air tak ada sampai hari Senin. Panas dia kemain daripada pagi tadi. Tu. Kau mau tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan puan-puan. Hari ini kita banyak buat kerja atas ceiling. Kita akan siapkan pipe yang tak siap. Lepas tu kita akan tight wire plug dulu hari ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan siap semua wire plug siap hari ini. Pipe siap, wire plug siap. Besok kita tarik lampu kipas pula. Tengok atas. Terang benderang . Sekarang jam tepat pukul 3:01. Panas, memang panas tapi inilah kerja kita sebagai electrician professional Malaysia. Panas itu biasa. Stay tuned. Ini makanan abang lah. Ashraf, apa? Ashraf. Okey. Ini besi . Besi ni panas tau. Bila ni hari besi ni tu panas tau. Hati-hati. Kan berlecut tangan nanti. Okey. Siap man, dah dulu belum? Siap. Ashraf. Ayah, dia punya tadi. Okey, saya masukkan siap-siap fleksibel depan belakang. Rasa-rasa seronok tak jadi electrician? Rasa seronok tak? Kalau nak duit banyak, income puluh-puluh ribu sebulan, buat kerja susah ni. InsyaAllah. Rezeki berkat. Okey, mana lagi? Tahu ujung. Sudut. Let's go.
Untuk progres hari ni kita buat sambungan baik-baik yang mana kita tak dapat siapkan semalam. Semalam kita cuma tebuk lubang saja. Okey. Hari ni kita siapkan pemasangan paip ke semua keseluruhan dah. So yang ni kita masuk dalam sini, so dia buat penyambungan ke atas lah untuk jalan kabel ke DB. Okey. Insya-Allah petang ni kita akan tarik kabel yang mana sempat. Apa benda? Sekejap. Newton. Aku potong eh. Okey, hari ni hari keberapa saya dah lupa. So, hari ni pipe pun kita dah siapkan tadi sebelum tengah hari tadi. So, yang dekat-dekat atas tu diorang tengah ada yang ada sikit lah, ada 1-2 pipe yang dekat belakang dapur tu yang kena buat lah. Dan sekarang ni kita tengah tarik kabel soket. Untuk petang ni kita akan tarik kabel soket dan insyaAllah akan siap lah, insyaAllah akan siap untuk petang ni lah kabel soket. Atau kamu-kamu yang tengok ni, hari ni kita buat wiring soket. Hari ni awak tak nak cakap formal sangat, awak nak cakap santai. Nanti nampak serius sangat video ni. Jadi mika-mika semua ni duduk atas ada, duduk bawah ada, duduk tarik wayar ni, duduk buat soket. Jadi apa yang kamu tengok ni, inilah sekarang tengah progress duduk buat dengan video yang sebelum ni. Kan, itu ada sebahagian kat atas, ada sebahagian di bawah duk buat ni. Korang tengok je warna dia cantik ke hidup. Susunan dia aih kemas benar lah. Okay.
Ha, jadi apa yang korang tengok ni, waya-waya ni, apa ada dua ni? Ha, yang satu ni nak pergi ke DB. Ha, ni daripada sini nak pergi ke DB. Yang ini nak bawa looping ke box ni. Ha, sebab sini ada aircon. Ada dia minta satu plug kat sini. Satu plug. Minta lebih. Dia minta lebih. Ha, ni hasil je. Ha, ni yang baru. Ada koma. Ada koma. Dua tinggal, dua tinggal. Sana, sana, bawah sana. Tak tutup, ah, tutup. Ah, tutup. Dua tinggal, ah. Okay. Satu buang. Tarik je, Ban. Tarik je, Ban. Pula. Sampai. Sampai. Alright. Okey, Cik Man, paling enggak. Allah. Betul ni. Alright, bagus. Mari lagi teman. Okey. Good. Dah. Betul. Masukkan ni. Masukkan dua jengkal. Fleksibel dua jengkal. Cuman tarik, cuman tarik. Okey, cuman tempat lain. Okey, bagi abang diwot klik. Alhamdulillah.
Ada lagi cepat. Jadi macam kamu tengok sekarang ni, Amy dia tengah buat wiring. Wiring soket main? Wiring soket. Ya, macam tadi kita dah tengok yang video bersama Farid tu. Ni bahagian atas dia. Ni Amy. Dia tengah duk buat kerja. Menarik wire. Okay. Tengoklah kamu, tempat ni sempit. Tapi Amy steady. Okay, tuan-tuan perempuan, inilah dia. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah pukul 5.29. Jadi hari ni kita buat tarik ni lah. Tarik wire. Cuma tarik je dulu. Tak pasang lagi. Jadi kita buat kemasan sikit. Kat sini. Sini. Dari sana. Dari sana tu settle lah. Sini. Jadi sekarang ni hari ni banyak ke bahagian bahagian tengah ni lah. Bahagian tengah dengan bahagian dapur sana. Kalau tengok video yang sebelum ni, yang tadi tu, yang bos kita pergi sana. Jadi kita banyak tarik wayar je hari ni. Cuma tak pasang ni lagi. Jadi inilah hasil dia. Jadi segala sampah-sampah yang yang dah tak pakai, yang terbuang, semua kita dah kutip balik. Ya. Kita dah bawa turun lah. Semua. Jadi tinggalnya kita tak buat kekemasan je lagi. Okay. Tak buat kekemasan je lagi. Kita cuma tarik wayar dia dulu. Jadi sekarang pun dah pukul 5 lebih dah. Kita pun nak siap-siap balik mandi dulu ke apa sebagainya. Dan buat persediaan untuk berbuka puasa. Jadi itu ya daripada saya. InsyaAllah. Jumpa untuk. InsyaAllah jumpa esok hari. Untuk next progress. Okay. Okay. Kita pun dah siap-siap kemas. Kita pun dah settle dah tadi. Kita dah kemas. Jadi alhamdulillah kita pun dah kemas semua. Tadi depan pun dah kemas. Ini pun dah kemas. Farid tengah kemas semua. Kemas, 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 kemas. Kita nak berbuka dah. Okay. Alhamdulillah. Antagoma untuk progres hari ini selesai. Udah. Kita dah tarik dah wayar kat bumbung tu. Udah selesai dah. Barang-barang pun kami dah tarik apa semua. Kami dah simpan, bukan tarik. Kami simpan dah barang-barang yang diguna. Kita dah housekeeping.
sampah-sampah begitu dah buang. Jadi sekarang ni terlampau penat. Dahaga ayah. Lapar pun semua lapar dah. Jadi setakat sini sajalah untuk hari ni. Sekarang ni pun dah pukul 6 lebih. Untuk kita pun dah siap-siap untuk nak berbuka puasa insyaAllah. Jadi tunggu dan setia pada kami untuk next volume ataupun next episode progress di rumah Banglo Perak ni. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua penonton dan supporter Mah Bayu. Daripada saya Amir, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.